Katanya gue tuh anaknya nyusahin. Ya udah, gue pergi aja dari rumah. Terus, sekarang lo mau pergi kemana? Itu uang hasil dari kita spotting, Bapak. Subhanallah. Lu nih berdua kudu siap-siap. Nyak bakalan nyari rumah kontrakan di tengah kota biar kalau nyak syuting deket ke lokasi syuting. Duh, ya gimana sama tim sepak bolanya Wati? Kan Wati masih ikut turnamen. Gara-gara lo sama ceking, eh? Misalkan cepetan jemuran. Ayo, ketangkep lo malingnya lo. Aduh, sakit, aduh. Bong-bong. Sakit. Gue bantu nyabutin. Tadi ngumpet-ngumpet di depan rumah gue. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Lo malah nyanyi lagi. Mending suara lo enak. Kalau aja kagak enak nyanyi-nyanyi. Ini udah malam. Ntar kalau nyak gue sama tetangga-tetangga lain bangun gimana? Emang kenapa sih? Gue kabur dari rumah. Hah? Kabur dari rumah? Gara-gara apa? Tau tuh, nyak gue marahin gue mulu. Katanya gue tuh anaknya nyusahin. Ya udah, gue pergi aja dari rumah. Terus, sekarang lo mau pergi kemana? Ini kan udah tengah malam. Mau tidur di mana lo? Tahu deh. Ya mungkin aja sih gue tidur di emperan toko Baba Ahong. Ya udah yakin. Makasih lo udah bolehin gue mampir sebentar. Ntar dulu. Tunggu, Bang. Gue enak aja lo. Ceking, gue tahu laki-laki itu suka berpura-pura kayak lo. Ya udah sih, kamarnya mana? Mampus gue. Ini kamar gue. Lo tidur di... Makasih ya, King. Lo udah bolehin gue tidur di kamar lo. Oh iya, lo tidur di mana? Di ruang tamu?
Ceking. Ceking emang cowok paling baik di dunia ini. Ya udah, makasih ya, King. Di sini sih, ya ini bangkunya kayak gini. Dasar ku Daniel, nyusahin aja kerjaannya. Tomat juga ya, King. Tapi jangan manis-manis. Hah? Kalau itu berarti tandanya setuju. Capek deh. Aduh, makan lagi nih. Daniel, daripada ngambek. King, sebelum makan, gue minum dulu jus tomatnya supaya lancar. Setiap 2 jam sekali. Nah, kalau kayak gitu berarti tandanya setuju. Makasih ya, King. Gara-gara si Bom-Bom, gua semalaman jadi kagak bisa tidur. Bayangin aja, 2 jam sekali dia pasti bangun minta makan. Gimana nyai kagak marah-marah coba? Pusen. Ya udah kalau gitu kita bilangin aja ke Bom-Bom kalau dia yang salah. Terus kita bujuk dia supaya dia mau balik lagi ke rumahnya. Bang. Aduh, Din, maunya sih juga begitu. Tapi lo tahu sendiri kan, sifatnya si Bom-Bom gimana? Orangnya tuh keras kepala. Susah dikasih tahu lagi. Kalanya keras. Iya tahu tuh. Emang tuh si Ku Daniel entuh gampang banget tersinggung. Gua aja kagak berani ngomongin. Dasar Ku Daniel. Lo ngomong apaan?
kabur dari rumah itu hal salah besar. Lebih baik lo pulang ke rumah lo. Kasiannya lo nyariin lo. Iya, Bom. Lo mendingan pulang aja ke rumah. Bukannya gue kagak mau direpotin. Ah, udah. Jangan banyak ngomong lo. Kalau nggak suka, bilang aja. Oke, abis tanding ini, gue pulang. Tapi gue nggak bakal pernah datang ke rumah lo, Pade. Ya, tunggu. Ini emang cuman pertandingan uji coba, tapi lu kudu main dengan serius. Kenapa gue bilang kudu serius? Karena besok tim yang bakalan lo hadepin itu tim yang lumayan kuat, bahkan sangat kuat kalau gue bilang. Kenapa sangat kuat? Karena tim itu udah menangin turnamen 2 kali berturut-turut. Nama timnya tim Bulldozer. Ya udah.